Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan datang lagi. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian selayak-layaknya untuk Allah Subhanahu wa taala sebab masih memberi peluang kat kita untuk menghadapi Ramadan kali ini. Dan bersedia untuk menghadapi puasa. Tahun demi tahun, kita menghadapi Ramadan yang sama. 30 hari kita berpuasa, siang kita tak makan, malam kita berbuka, malam juga kita tarawih, berjemaah. Tapi, ada juga benda yang biasa berlaku time kita puasa dalam Ramadan. Perdiat. Jom kita tengok. Wan, jom Wan. Pagi-pagi ni jalan-jalan sikit. Segar sikit badan. Tak larat lah bro. Wan, jom Wan, solat zuhur kat masjid. Tak larat lah bro. Gelo. Eh Wan, jom Wan. Petang ni, dia ada sikit. Kau ni tak larat. Wah! Pasalah tu? Abang, kopok leko bagi RM2, bang. Abang, kopok leko bagi RM10, goreng pisang RM7, keledek bagi RM6, tambah RM3, bang. Kak, air tembikai sebungkus ya. Kak, air tembikai 3 bungkus, air honeydew 5 bungkus, chrysanthemum bagi 5 bungkus. Suka hati akulah, perut aku. Makak, cepat sikit, kak. Eh, malam ni terawih kat Surah Taman buat berapa eh? Biasa buat 20. 20 weh, imam tu dah lah panjang bacaan. Lepas tu, baca slow. Lepas tu, 3. Dah, kalau kau sepanjang, buat je 8. Masalah. Dah lah, imam tu kalau baca surah panjang-panjang, lepas tu bacaan slow. Tak yalah buat sampai 28 rakaat. Makmum pun nak follow sampai habis witir lah. Ha. Kan? Suka hati engkau le. Engkau nak solat sendiri, kau solat sendiri. Berkira-kira. Jadi itulah kita manusia. Kita nak kejar fadilat manfaat daripada Ramadan kali ini. Kita berhajat, kita nakkan Ramadan kali ini lebih baik daripada sebelum ni. Tapi pada zahirnya, kita tak merasai ada penghayatan diri kita sendiri dalam bulan Ramadan ni. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Suratul Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan bukanlah untuk kita merasai ketidaklaratan ataupun bukanlah untuk kita melebih-lebih ataupun bukanlah untuk kita berkira-kira dalam ibadat. Sebaliknya, cuba usaha berpuasa untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan usah kita letakkan kedudukan kita dalam keadaan yang rugi bila berpuasa. Rugi apa tu? Rugi bila kita berpuasa, kita hanya mendapat lapar dan dahaga, tidaklah mendapat pahala atau fadilat dalam bulan Ramadan. Insya-Allah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk mendapat kenikmatan serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kita berpuasa dalam Ramadan ni, dan diberikan kita kesempatan untuk merasai kenikmatan malam Lailatul Qadar. Dan ingatlah, Ramadan bulan pesta ibadah, bulan pesta pahala, bukan pesta makan-makan. Dan last but not least, doa-doalah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bukan Ramadan terakhir untuk kita. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.